Cabor tenis meja Pekan Olahraga Provinsi Porprov Riau ke-9 sudah mempertandingkan 5 nomor. 5 nomor pertandingan tersebut yakni bergu putra dan bergu putri, ganda putra dan ganda putri, serta ganda campuran. Technical Delegate Cabor Tenis Meja Porprov Riau, Amran Sofian, mengatakan dari 5 nomor yang sudah dipertandingkan, Kabupaten Bengkalis berhasil menjadi juara sementara dengan perolehan 4 medali emas, disusul Kabupaten Kampar dengan perolehan 1 medali emas. Ada 2 nomor sisa yang saat ini masih menjalani pertandingan, yakni di nomor tunggal putra dan tunggal putri. Alhamdulillah, sekarang kita sudah menjalankan tunggal putra dan tunggal putri. Diperkirakan tanggal 5 nanti kita bisa final. Di sebelumnya bang, di nomor-nomor apa aja atau kita pertandingan dalam medali? Ya, kalau medali kita sudah mempertandingkan 5 nomor itu. Sejauh ini pelaksanaan pertandingan cabur tenis meja Porprov Riau berjalan dengan lancar. Yogi Sasta, Kairul Nas, melaporkan.